dijalankan di tanggal dari ke-75 di Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Tanjung Mojo. Terpilihnya Kabupaten Jombang sebagai tempat penyelenggaraan Kapsos dan rangka menyambut HUT TNI ke-75. Ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi kami. Masyarakat Jombang dengan demikian akan dapat menambah kedekatan antara masyarakat dengan TNI. Bagi sosial memberikan sembako kali ini juga sangat sesuai dengan tema hari ulang tahun TNI yang ke-75, yaitu Dedikasi untuk Negeri. Berharap dengan adanya bagi sosial ini, maka masyarakat menjadi lebih tahu dan mengerti bahwa TNI terlahir dari rakyat, untuk rakyat, sehingga TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Semoga TNI makin jaya, makin dicintai oleh rakyat. Pada hari ini kita dapat mengikuti pembukaan kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT TNI ke-75 dalam keadaan sehat walafiat. Pada peringatan HUT TNI ke-75 ini diselenggarakan berbagai macam kegiatan untuk tingkat nasional. Salah satunya adalah bakti sosial yang kita laksanakan sekarang ini. Bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi dan mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 secara cepat dan efisien. Para hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan di 10 kabupaten kota di Jawa Timur, di wilayah kerja Kopra Kita Surabaya, yang meliputi kota Surabaya, Malang, Lamongan, Sidoarjo, Jombang, Tangerang, Mojokerto, Sampang, dan Gresik, yaitu dalam bentuk pemberian paket sembako yang diberikan kepada sekitar 2.500 orang dari 10 tempat itu. Dengan demikian nantinya dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini menjadi atau kita semuanya memahami menjadi korban dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kegiatan yang terselenggara ini senada juga dengan tema yang diusung oleh panitia pusat dalam ini HUT TNI, yaitu adalah sinergi untuk negeri, di mana telah terjalin hubungan dan kerjasama yang produktif dan harmonis antara para pemangku kepentingan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ibu Wali Jombang, Kota Jajaran, yang telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat-sangat baik, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan lancar. Sisihkan rezeki kita untuk peduli sesama, beragam cara tuk sedekah dan rasakan manfaatnya untuk semua. Ulurkan tanganmu tuk indahnya berbagi, mengharap ridho ilahi. Jadikan amal bekal akhiratmu nanti, mengalir tiada henti. Cinta sedekah menebar berkah.